Hello guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim Review bakal nge-review headset ataupun TWS dari Soundcore Anker ya. Ini di A20i ya teman-teman ya, A20i. Jadi ini Soundcore by Anker. Kalau untuk dari unit TWS-nya seperti ini ya. Nggak usah lama-lama kali ya, kita langsung aja coba untuk review seperti apa sih si Soundcore dari Anker ini yang A20i. Kalau kalian minat, kalian bisa cek aja di link deskripsi. Oke guys, jadi ini dari boxnya dari Soundcore by Anker ya teman-teman ya. Jadi untuk serinya itu di A20i True Wireless Earbud ataupun TWS ya teman-teman ya. Dan ini tuh bisa kalian customize untuk soundnya ataupun kualitas suaranya ya. Dan di sini tuh udah ada bass up ya. Jadi artinya dia bassnya bagus banget tuh ya. Jadi untuk teman-teman yang suka TWS-nya yang masuk ya, in-ear monitor yang jelas-jelas yang dia baca itu masuk ke telinga, Soundcore ini salah satu jawabannya, karena harganya pun nggak terlalu mahal, ini di harga 100 ribuan ya. Kalian bisa dapat di angka 160 sampai 180 ribuan lah ya untuk si Soundcore A20i ini. Oke, di sini ada enhanced call, jadi nanti IN enhanced call, jadi di mic-nya itu bakal lebih bagus ya suaranya ya. Terus yang kedua ada IPX5 waterproof dan juga dia bisa sampai 28 jam untuk flight time-nya. Nanti untuk kualitas suara kita bakal coba ya seperti apa kualitas suara dari mic dan juga kualitas suara dari si Soundcore ini. Cuma mungkin nggak tercapture secara baik karena kita hanya menggunakan mic gitu ya. Oke, kita langsung masuk lagi ya. Di sini mic-nya dia udah bilang bagus ya karena ada dua. Ya, ada dua mic, jadi kualitas suaranya ini bakal lebih bagus gitu ya. Terus dari customize sound-nya, jadi customize sound-nya itu ada banyak ya. Tuh. Kalian bisa masukin individualis, klang profile, sound perno, wah banyak lah pokoknya ya. Dari sini ada sekitar 5 customize sound. Nanti ini bisa kalian unduh di sini nih, teman-teman ya. Untuk aplikasinya biar bisa kalian ganti-ganti untuk sound-nya ini. Terus dia ada enhanced calls via mic-nya, ini ada banyak banget ya. Ini bahasanya juga kayaknya bahasa-bahasa kayak kita pahami ya, karena bukan bahasa Inggris teman-teman ya. Terus ini ada tailored experience by Soundcore app, jadi nanti dia bakal nyambung sama Soundcore app-nya teman-teman ya. Dan di sini 9 jam play time di sini dan 28 jam untuk charging case-nya. Jadi kalau misalnya dalam satu headset itu ataupun baterainya dalam satu earbuds-nya itu sampai 9 jam. Tapi kalau untuk charging case-nya ini bisa sampai 28 jam. Dan dia udah ada IPX5 ya, waterproof. Jadi kalau misalnya kalian pakai olahraga ataupun nggak sengaja kena hujan, ini masih aman banget. Oke, seperti itu aja untuk USB-nya pakai Type-C. Dan dia udah dapat earbuds yang bermacam-macam ya, ataupun ear tip yang bermacam-macam. XML kayaknya ya, teman-teman ya. Oke. Kita buka aja seperti apa ya isi dari kardus Soundcore-nya. Ini sih sebenarnya udah dibuka ya. Cuma dia yang ini nih. Dibukanya dari bawah, teman-teman ya. Itu bagian belakangnya ini ya, sama aja tadi udah lihat ya nih. Jujur untuk kemasannya dari Soundcore ini rapih banget, teman-teman ya. Karena dari Anker ini udah ada kartu garansi juga ya. Udah ada kartu garansinya, kalian bisa dapat kalau misalnya nggak sesuai ya, jadi misalnya entah mati sebelah dan sebagainya macam yang ada di ketentuan kartu garansinya. Oke, terus di sini ada manual booknya, jadi kalian bisa cek ya bagaimana cara pemakaiannya. Ini di manual booknya di sini ya, ini ada dua seharusnya, ada yang bahasa dari sana tuh, ini nggak tahu ya bahasa Jerman kali ya, ini ada ya made in mana ya, pokoknya made in China, tapi ya bahasanya bukan bahasa Jer, bukan bahasa Cina ya. Nah ini untuk bahasa Inggrisnya kalian bisa pakai yang ini gitu ya. Ini banyak banget cara chargingnya, power on, terus manual pairing dan sebagainya macamnya. Control touchnya juga bisa kalian lihat ya. Tuh di sini ada untuk dua kali klik itu untuk play dan juga pause. Kalau misalnya yang sebelah kiri dua second ditekan itu untuk next song, terus untuk kanan ditekan 2 second itu untuk ini preview song, ini untuk next song itu yang kanan ditekan 2 second. Terus kalau misalnya kalian mau ngangkat telepon ataupun reject telepon juga bisa pakai ini ya. Untuk ngangkat itu kalian pakai L ataupun R atau kanan ataupun kiri ya. Bisa. Jadi kalau yang kanan itu harusnya itu untuk ngangkat telepon, kalau L itu untuk loudspeaker.
Terus kalau untuk matiinnya kalian tinggal klik L ataupun R, ditekan aja sampai 2 second. Terus dia untuk pakai voice assistant-nya itu pakai yang kiri, kalian tekan aja 2 kali gitu ya. Ini kalau misalnya mode TWS, kalau misalnya mode mono ataupun satu ya, satu earbudsnya yang kalian pakai ini. Jadi beda-beda ya, ini untuk musik, untuk telepon dan juga untuk voice assistant-nya ya, voice assistant-nya beda-beda. Seperti itu untuk cara pemakaiannya. Dan ya untuk modenya nggak ada ya. Nggak ada lagi ya. Maksudnya untuk mode-mode sound ini kalian bisa atur di aplikasi sih harusnya ya teman-teman ya. Oke, seperti itu kita langsung singkirkan. Ini dapat kabel Type-C-nya ya. Cuma kita pakai yang udah ada aja ya. Oke, kita singkirkan dulu. Dan ini adalah pembuktiannya. Ini adalah Soundcore A5A20i teman-teman ya. Kayak ini ukurannya seperti ini. Ya, nanti kita ukur bareng-bareng ya seperti apa. Yang jelas untuk charging case-nya aja itu tuh di angka 5 cm ya teman-teman ya, 5 cm dikali 3 cm 4 cm ya, 5 cm kali 4 cm. Terus untuk beratnya teman-teman ya, kita hitung. Oke, kita hitung ya. Sama case-nya itu di 41 gram ya, termasuk ringan. Oke, kita hitung untuk earbuds-nya ya. Earbuds-nya per pieces ya. Jadi nggak perlu kalian kanan kiri, kalian pakai satu aja. Itu tuh cuma di 5,2 ya, 5,2 gram teman-teman. Ini benar-benar ringan banget ya. 5,2 gram nih. Kalian bisa lihat kan tuh ya, 5,2 gram. Harusnya kalau ini jadi 10,4 ya. Ya kan 10,4. Jadi ini sangat-sangat ringan ya, kalau kalian pakai nggak berat sama sekali. Dan kalau pakai case-nya juga kalau kalian bawa ini masih ringan juga ya, karena cuma 50 gram saja. Oke, setelah itu ukuran dari si TWS-nya teman-teman ya, ataupun si earbuds-nya itu kurang lebih full panjang length-nya itu di 3 cm saja teman-teman ya. Terus kalau untuk lebarnya itu di kurang lebih di 1,5 cm ya teman-teman ya. Jadi emang kecil, dia ngepas untuk di telinga kalian. Oke, kayak gitu kita langsung aja ya, cobain kalau dipakai seperti apa dan untuk setting di aplikasinya seperti apa teman-teman. Ini layarnya sedikit rusak teman-teman ya, cuma kita cobain dulu untuk aplikasinya teman-teman ya. Jadi kalian bisa download ya aplikasinya di Soundcore ya, nanti kalian cek aja di Play Store juga ada ya Soundcore. Terus nanti kalian tinggal add device aja, kayak gini ya, klik add device, terus nanti kalian bisa pairing gitu ya. Cuma karena ini sudah terkonek ya teman-teman ya, kita pakai yang ini aja yang sudah terkonek ya, A20i ini. Nah ini bisa kalian lihat ya untuk baterainya dan mana yang on sama off. Yang L ini dia masih di dalam sini, jadi dia nggak ada di sini ya teman-teman ya. Tapi yang R ini yang R ya tuh. Ini yang R yang kanan, ini tuh terdeteksi dia baterainya tinggal segitu. Nah, apa aja yang bisa kalian edit ya? Pertama ini control. Jadi control ini kalian bisa setting di sini untuk sekali tap, double tap sama tap yang hold ditekan ya, teman-teman ya. Untuk kanan dan juga kirinya. Nah, tapi kalau mau aktifin semua ataupun equalizer-nya ini bakal aktif, ini harus dua-duanya dicopot ya. Nah, kayak gini. Ini bisa kalian setting untuk kanan sama kirinya ya. Terus kalian bisa back. Kita back. Nah, baru bisa nyala. Tadi equalizernya ini nggak nyala teman-teman ya. Begitu dia dinyalain dua-duanya L sama R-nya, ini bisa kalian masukin ya untuk akustik, bass producer. Nih kalian coba klik ya. Tuh, ini bisa kalian pilih mau pakai apa. Terus mau signaturenya dari si Soundcore ataupun elektronik segala macam, ini bisa kalian pilih ya mode-modenya. Nih, kalau kalian lihat ada bass reducernya juga. Terus habis itu kalian bisa pakai gaming mode. Fungsinya gaming mode ini adalah apa? Kita tinggal klik di sini ya tuh. Turn on gaming mode to reduce latency dan enhance the sound of the footsteps and voices. Maksudnya adalah kalau kalian pakai ini, dia itu untuk delay-nya bakal sedikit. Sehingga kalau delay-nya sedikit, ini bakal bisa kalian pakai untuk main game. Jadi kalau misalnya nggak pakai gaming mode ini, ditembak dulu, mati dulu, baru bunyi kayak gitulah ya. Jadi karena ada delay-nya. Oke gitu, kalian bisa aktifin aja. Terus kalian bisa find my device, tuh ya. Dengan cara nanti bunyi ini. Dengar nggak?
Kedengeran ya? Itu suara dari yang sebelah kiri. Kalian bisa yang sebelah kanan juga bisa. Cuma syaratnya itu, coba kalau kita masukin ya. Kayaknya nggak bisa sih kalau kita masukin ya. Coba. Nggak bisa ya. Jadi ini harus, kalau misalnya jatuh ya, kalian jatuh di bawah, ini bisa kayak find my device gitu, teman-teman ya. Oke, seperti itu aja. Kalau untuk ngetesnya, kayaknya di video ini sudah terlalu panjang, teman-teman ya. Ini lebih ke properties dari si Soundcore ya. Mungkin di next video kita bakal cobain untuk kualitas suaranya ya. Suara dari si Soundcore-nya. Dan satu lagi adalah suara dari mic-nya, teman-teman ya. Ini hanya untuk setting-settingnya saja, teman-teman ya. Cuma untuk tambahannya, karena Mas Dim tadi sudah sempat bilang, kita bakal ngasih review. Itu review terkait suara. Tapi suaranya itu nanti pakai ini nih, teman-teman. Nah, suara itu pakai ini ya, teman-teman ya. Pakai TNW N11 ini ya. Pakai mic eksternal. Dan ini karena mic-nya seperti ini, nanti mungkin kualitasnya nggak terlalu masuk. Harusnya kan dia bentuknya kayak kuping ya, itu baru bisa masuk. Kayak gitu. Dan ini bakal singkat aja, teman-teman ya. Kita dengerin suaranya seperti apa. Oke, sebelumnya mohon maaf teman-teman ya, kalau misalnya ini suaranya tiba-tiba hilang, kalau misalnya kalian dengar, artinya ini terkena copyright music ya, padahal masih udah pakai no copyright ya. Oke, langsung aja kita cobain ya, dengerin suara yang dihasilkan Soundcore A20 ini teman-teman ya. Kita atur dulu untuk seperti apa ya, nih kita atur dulu. Oke, langsung aja kita mulai untuk perekaman suaranya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi singkatnya seperti itu ya teman-teman ya, kualitas yang dihasilkan dari Soundcore A20 ya teman-teman ya. Kalau kalian minat, kalian bisa cek di link deskripsi, dan nanti mungkin untuk video full reviewnya kita bakal buat di next video ya teman-teman ya. Kita cobain mic-nya dan juga seperti apa sih suara-suaranya dan nanti mode-mode dari suaranya. Oke teman-teman ya, sekian dari Mas Dim Review. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik like, comment, dan juga subscribe. See you in the next content, bye-bye.